Ada batas tali yang saya ikat di mana tuh, di luar itu, luar tali. Batas tali dia enggak masuk lagi dah lo. Keluar. Kamu dengar siapa? Coba kau masuk sudah supaya kami juga terjun masuk. Kan itu memang wajib pekerjaan mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus. Ya sudah. Iya. Kasih sapunya ipar saja memang faktor kebiasaan itu membawa guru, jadi jangan biasakan yang biasa, lakukan yang tidak biasa. Aduh, kau keluar kah? Keluar kah? Nanti orang bilang apa nanti? Baru kau mau minta. Kita keluar pintu gerbang dulu baru ke sana. Memang dimintakan kalau begini hari hujan kita harga mereka ya. Entah ada bawa apa jangan sampai ada bawa rudal lagi kita mati bareng-bareng. Disuruh begitu kita ikuti saja. Diminta suruh penumpangnya selesai air baru penjemput sopir bisa masuk. Kalau sopir tidak pengaruh hasilnya kapal di sini aja tinggal adu pandian di sini sudah. Ali mencepat sampai tadi sana. Fokus satu. Marah. Untuk hari ini saya berani marah dia. Seharusnya tidak. Harus. Halo, siang Ibu. Mau ganti baju ini? Iya, sih. Oh, iya saya ada di ini, ada di SP3 di kapal. Iya, saya ada mencari kapal. Sopir yang nakal tuh kelihatan, yang mana? Iya, Bu. Yang baju boleh, yang buka.
Buru tu? Aduh. Kami masuk lah, masuk. Batu kade dulu. Iya, tu masuk barang besar tu. Kita randor itu kasih turunnya. Buru kah? Ini penumpang-penumpang dari Pak-Pak. Iya, Bang. Kumpul, berdatang. Berdatang. Saya jemput. Mau antar pun. Ke mana itu? Ojek, ya ojek aja, ya ojek. Ini berangkat. Mana ini, Bang? Nanti. Oke. Ada kah, Mama? Telepon kah? Mama telepon. Oh, kan ada tumpangan, balik. Hei. Beraku. Siap, masih dulu. Hah? Ini aku jangan paisin. Saya berlihat kau. Saya ini juga berlihat kau. Saya lihat kau di ini. Masih. Mana, Mbak? Dia orang nomor mana, Mbak? Mari kita telepon coba.